Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama, di sini ada Nurul Ragerustami yang kelelahan nih setelah beberapa hari ini bekerja terus bersama Ayu Ting Ting. Ternyata Nurul Ragerustami keciduk nih pemirsa, keciduk ketiduran di showpa menemani Ayu Ting Ting beraktivitas dan juga bekerja. Sehat selalu untuk Nurul Ragerustami, semoga persahabatan dan juga tim bersama Ayu selalu kompak, amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya di sini ada dari Ayu Ting Ting nih, happy Monday yang sayang Brownies TV. Inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV yang keren dan juga kece abis. Penampilan Ayu Ting Ting selalu membuat kita terpukau nih dengan gaya-gayanya yang sangat estetik. Satunya adalah wajah dan juga pakaian yang serba kearaban ini. Wah, sangat luar biasa cantik dengan rambut lurusnya dan juga pernak-pernik serta warna yang sangat mencolok membuat Ayu semakin tampak cantik. Selalu sehat dan semoga selalu diberikan kebahagiaan untuk Ayu. Selanjutnya yang sedang menjadi perbincangan para fans Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu akan membuat suatu project dan kolaborasi bersama Sarah Wijayanto. Kita ini dilansir langsung dari Instastory Ayu Ting Ting, di mana di sini menuliskan caption kakak yang ini yang paling cakep, blaam blaam love Sarah Wijayanto. Wah wah, serba hitam dan juga menyeramkan. Seperti apakah kolaborasi yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting bersama timnya? Dan dari liat-liat Brebes, adem banget kayak di ruang ATM. Pria tampan yang berada di samping Ayu Ting Ting bernama Wisnu Hardana. Wajahnya sangat tampan, estetik dan juga sangat adem nih. Wah, banyak sekali para fans Ayu Ting Ting sangat berhalu nih tentang mereka berdua. Dari liat-liat Brebes, wow, adem banget kayak dalam ruang ATM. Woi, yuk berlayar. Masih banyak lagi nih fans-fans Ayu Ting Ting yang sedang berhalu karena melihat kekompakan dari Ayu Ting Ting dan juga semuanya. Tunggu kita di Diary Misteri Sarah. Ada Fadi Iskandar, Wisnu Hardana, Sarah Wijayanto dan Demian. Wow, sebuah konsep yang sangat epic nih. Ada Ayu Ting Ting pastinya tambah kocak. Keseruan dan juga rasa takut yang mencekam akan berubah nih pastinya menjadi sangat kocak kalau ada Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa Ayu Ting Ting akan hadir di Diary Misteri Sarah bersama Demian dan juga si ganteng Wisnu Hardana, Ella Zahra 12 Cilukba. Foto-foto Ayu Ting Ting bersama Wisnu sangat estetik nih pemirsa. Keduanya memberikan mimik wajah yang sangat sempurna. Heavy Gallery 25, ada yang sweet tapi bukan gula, ada yang cool tapi bukan ruang ATM, coming soon. Wow, bagi sama semua sekali lagi, jangan lupa Ayu Ting Ting akan hadir nih di salah satu tayangan misteri dan juga horor yang ada di Indonesia, pastinya bersama Demian yang pasti akan mencekam. Dari Heavy Gallery, banyak sekali komentar berdatangan nih. Ah, Kang Uwis ini. Dari Ayla Najwa, aku salah satu yang baper, tapi aku nggak mau angkat tangan. Aku akan ikut campur dalam kebaperan ini. Yang mau ikut, ayo. Banyak sekali ya yang baper nih, ngeliat tingkah Ayu Ting Ting dan juga senyum candanya nih bersama Kang Wisnu yang memang aduhai. Bisa aja yo nih, katanya dekat opa adem banget kayak ruang ATM. Yuk, udah sampai mana? Aku udah di depan gang nih. Banyak sekali ya para fans Ayu Ting Ting yang ngeledekin nih. Walaupun banyak hujatan di mana-mana, tapi nama Ayu Ting Ting selalu bersinar. Dan sehat selalu deh untuk Ayu, semoga selalu bisa berkarya, amin ya robbal alamin. Sepertinya acara ini akan diputar kembali nih. Bagi sahabat semua, jangan lupa melihat keademan mereka ya.
bersama Demian. Untuk waktu dan juga tanggalnya akan Mimin sajikan lagi nih bagi sahabat semua di rumah. Dan informasi ini memang langsung ya dilansir dari Instastory Ayu Ting Ting yang memang kece abis. Apapun job dan pekerjaan Ayu Ting Ting, kita doakan saja semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semoga semuanya halal ya, amin ya robbal alamin. Doakan yang terbaik untuk Ayu, semoga tahun 2022 ini semakin bersinar dan semoga mendapatkan jodoh yang terbaik yang Allah berikan dan semoga semuanya sama-sama sayang. Dan semoga jodoh yang diberikan oleh Allah adalah jodoh yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Oke sama semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru nih mengenai perkembangan Ayu dan juga karirnya. Insya Allah channel ini adalah channel yang terpercaya dan tanpa tipu-tipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya dan jaga terus kesehatan.